Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya beli 2 ikan koi yang menurut saya harganya cukup murah karena mungkin jenisnya kurang banyak diminati sama orang. Ikan koi ini saya beli di sekitar sini saja. Harganya menurut saya cukup terjangkau. Yang ada warna hitamnya itu adalah Gibeko, yang polos itu Kawarimuno. Yang Gibeko panjangnya sekitar 15 cm, yang Kawarimuno itu sekitar 10 cm. Ini ikannya saya sementara rendam dulu dengan larutan garam agar ikannya bisa steril atau kuman-kuman yang menempel pada badannya bisa hilang. Ikan ini saya beli yang Gibeko yang panjangnya 15 cm seharga Rp12.000. Sudah dapat ikan sepanjang 15 cm. Yang Kawarimuno itu warnanya kuning lemon. Mungkin ini juga nanti besarnya bisa jadi cagoi, tidak tahu, soalnya ini peranakannya dari cagoi. Ini 13 cm, harganya Rp10.000. Tolong kalau salah dalam saya menyebutkan bisa dikoreksi kelanjutannya. Ini akan saya masukkan ke dalam akuarium karantina. Sebetulnya dari dulu saya sudah mencari yang warna kuning lemon tersebut karena saya baru kali ini menemukan atau baru keingetan untuk membeli warna ini karena beberapa kali saya belum menemukan mencari warna tersebut. Ini gambaran kolam saya, ikannya kecil-kecil. Saya beli dengan harga murah-murah dulu. Saya rawat. Mungkin nanti kalau ada yang bisa mencapai besar. Ini ikannya saya masukkan ke dalam akuarium karantina. Saya pasang heater juga. Saya pasang heater biar ikannya lebih nyaman. Nanti saat saya mau ingin masukkan ke dalam kolam utama, nanti heaternya saya cabut agar ikannya bisa terbiasa tanpa heater dan siap masuk ke dalam kolam utama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.